Allah. Allah, masya Allah, masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Gimana puasanya teman-teman? Semoga selalu lancar ya, tidak lemas, tetap beraktivitas. Yang bekerja ya, kita doakan semoga kerjaannya lancar. Yang berniaga, semoga niaganya itu laris manis. Apalagi yang di bazar Ramadan, semoga ludes ya teman-teman. Ludes tuh habis ya dagangannya, dan banyak juga orang yang membeli, ya kan. Dan buat teman-teman semua yang belum dapat pekerjaan, semoga segera dapat pekerjaan. Dan yang sakit, semoga senantiasa diberikan kesembuhan. Yang sehat, senantiasa sehat dan mengerjakan ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan mereaction sebuah video yang kemarin itu viral banget, yaitu keluarga daripada Ade Muhammad Azfar, yang mana bertaranum dan juara satu. Ada juga istilahnya yang dari Indonesia, guys. Masya Allah, itu suaranya hampir sama ya guys dengan Muhammad Azfar, mungkin lebih tinggi lagi. Dan itu hebat banget, dan umur 9 tahun sudah internasional, go internasional. Dan itu dari Aceh kalau tidak silap ya. Dan itu Masya Allah, kalau kita tengok itu videonya, guys ya, nanti kita akan tengok juga. Nah itu memang Masya Allah, Allahu Akbar ya. Indonesia dan Malaysia selalu bersaing, guys. Selalu bersaing. Dan bersaingnya itu bukan kejelekan, ya kan? Bukan hal-hal yang istilahnya tidak bermanfaat, tapi bersaingnya adalah dalam segi ilmu, ya, ilmu agama, dalam segi ilmu pengetahuan, dalam segi tarannum Al-Qur'an ataupun tilawatul Qur'an juga, guys. Allahu Akbar. Dan itu membuat kita bangga sebagai orang Indonesia dan juga sebagai orang Malaysia tentunya, kan. Pasti kalian bangga dengan adanya negara kita itu mempunyai orang-orang yang Masya Allah cerdas, orang yang seperti Adik Muhammad Azfar dan juga yang dari Indonesia itu, guys. Jom kita tengok videonya bersama, let's go. MashaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Allah. Kejap guys ya, saya nak cek dulu. Oh ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang dua-dua cowok tak ada kat sini guys ya. Tak ada, tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wadduha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah. Panjang banget. Alam yajidka yatiman fa'awah.
Masya Allah, Masya Allah. Al-yatima fala taqhar wa ammasaila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahajjith. Allah. Sadaqallahul Azim. Allah. Subhanallah. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda sedang menyaksikan pentas suku akhir minggu yang ke-6 Akademi Qurra, satukan ummah dengan Al-Quran. Subhanallah. Terima kasih kepada anda yang bersama kami saat ini di TV Al-Hijrah. Dan kita baru saja diperdengarkan satu persembahan yang begitu memukau. Satu persembahan bacaan daripada keluarga Ustaz Azra'i Abdul Haq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, apa khabar Ustaz Azra'i? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Lama buat ni Ustaz. Dekat-dekat sejam. Allah. Allahu Akbar. Jazakallah khair Ustaz. Minggu lepas, baru ni kita datangkan Ustaz bersama dengan kami. Keluarga. Sebagai juri kan. Bersama dengan Adik Atirah. Yeah. Tapi kali ini dia bawa satu tentera. Alhamdulillah. Subhanallah. Keluarga Ustaz Azra'i, yang mana kita angkat tema minggu ini tentang keluarga Al-Quran. Allah. Tanya lagi sekali Ustaz. Subhanallah, yang bersama dengan kita pada malam ni ada Ustaz Azra'i, ada Ustazah Sarah Munirah, isterinya, dan juga Adik Atirah, ada Ahmad Azfar. Masya Allah, baru ni Johan di tilawah di Algeria. Ya, ya. Subhanallah, ha? Begitu luar biasa. Ada Adik Arifah, ada Adirah, ada Ahmad Ammar. Mana tadi Ammar? Ya. Oh, Masya Allah, bukan Ammar. Masya Allah, oh, cowok ini yang Ustaz terakhir. Saya rasa kalau soalan biasa lah, soalan biasa orang akan tanya, macam mana tips mengajar kan? Macam mana boleh didik anak? Saya tak nak tanya soalan macam tu. Saya nak tanya, kalau keluarga yang di Malaysia ni, alhamdulillah, pendidikan Al-Quran kita hebat. Kan, tahniah pada ibu ayah di luar sana juga. Kita kena bagi kredit guru-guru di luar sana. Boleh baca Quran dalam satu keluarga tu sangat-sangat kita puji kan? Alhamdulillah. Betul. Tetapi keluarga Ustaz Azra'i ni, dia boleh baca Quran bertaranum mujawad yang luar biasa. Yang ni saya nak tanya ni. Macam mana Ustaz? Bagi tip sikit kan? Mungkin ada yang boleh kita dapat belajar sesuatu. Aha. InsyaAllah. Masya Allah. Okay, pertama sekali, ini sebahagian sajalah. Eh? Ada dua orang lagi anak. Ada lagi? Ada lagi. Ahmad Ashraf dan Abror. Ashraf sekarang SPM. Dan Abror di madrasah. Uh-huh. Tak dapat bersama dengan kita pada malam ini. Jadi, nak kongsi banyak-banyak pun saya tak berapa. Allah. InsyaAllah. Tapi bolehlah sikit-sikit. Pertama sekali, kita nak tanamkan minat bacaan Al-Quran tu sebenarnya yang agak susah. Baca Quran betul-betul sekali. Boleh. Ya, tetapi nak minat. Jadi saya dan isteri ambil pendekatan nak menanam minat anak-anak ni mengaji Quran, kita selitkan atau kita rencahkan dengan taranum Al-Quran. Ya, taranum Al-Quran ni dia ada naik dan turun, dan kita bila kita baca dia akan rasa halawatul tilawah ataupun halawatul qiraah, kita rasa manis. Kejap baca tak puas, nak baca lagi. Jadi itulah antara pendekatan yang kami buat. Dan kebetulan isteri saya pun qariah dan bidang taranum juga. Jadi kami sama-sama kolaborasi lah mendidik anak-anak. Itulah kunci dia. Jadi kalau nak macam ni kena cari jodoh-jodoh yang mana. Betul. Korea ya. Kan jentuk lah kot Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah kan. Tapi boleh sebenarnya kalau seorang kan boleh juga kan. InsyaAllah. Baik, terima kasih banyak Ustaz Azra'i memberikan satu inspirasi kepada kita. MasyaAllah. Bahawa kita kalau mungkin tak sampai ke level ini pun, tapi sekurang-kurangnya kita boleh didik keluarga Al-Quran di rumah kita kan. Kita dapat mengajar mereka baca Al-Quran. Ustaz Azra'i sendiri Allah pun, legasi yang dibawa oleh Ustaz Azra'i ialah daripada datuk mereka, daripada ayah Ustaz Azra'i sendiri, Datuk Abdul Haq Abdullah ataupun di Kedah kita panggil Ustaz Ghani, yang merupakan Johan Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa negara sebanyak 4 kali memberikan sumbangan Allah kepada negara Akbar kita. Ustaz Azra'i sendiri merupakan Johan Tilawah Al-Quran antarabangsa Kuwait 2018, dan Ustazah Sarah Munirah juga Johan Tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan 2022 dan juga Dunia Melayu Islam.
Okey. Baik, apa pun kita ucapkan terima kasih lagi sekali. Mudah-mudahan memberikan inspirasi kepada semua penonton-penonton TV Jazz Kid masa saya. InsyaAllah. Allahummarhamna bil Quran. Itulah tadi guys ya, Ustaz Az-Zura'i dan juga keluarga. Yang mana masyaAllah, saya tak faham nak cakap apa guys ya. Tapi rahasianya adalah sama-sama Qari'ah ya kan. Qari' dan Qari'ah antara suami dan isteri macam tu. Kalau suami Qari'ah tak apa, isteri Qari'ah tak apa ya kan. Boleh insyaAllah ya kan. Dan masyaAllah Allah Akbar, memang betul-betul membuat kita tu terinspirasi, termotivasi sehingga apa, kita tu nak keluarga kita tu macam tu ya kan. Allahu Akbar. Nah, kita akan menonton guys ya, Qori dari Indonesia yang mana juara 2 ya, terbaik 2 ya. Yang pertama adalah Muhammad Azfar tadi dan yang kedua adalah Muhammad Ahsin daripada Indonesia. Jom kita tengok videonya guys. Let's go. Ahlan wa sahlan ya Ahsin. Marhaban. Ahlan. نعم إذا نتمنى لك التوفيق يلا يا بني يلا من إندونيسيا بالتوفيق لك إن شاء الله تفضل أمتعنا ما شاء الله ماشي كتير لو guys اقرأ قول الله تعالى ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم MashaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا الله فيذرها قاعا صفصفا الله لا ترى فيها عوجا ولا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له الله الله makin tinggi ya وخشعت الأصوات mani fala tasma'u illa hamsa masyaallah yauma idzin la tanfa'u شفاعت إلا من أذن له الرحمن الله إلا من أذن له Yang
Naam, Masya Allah, naam. Wa man ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu Allah. Masya Allah. Wa kadhalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna Masya Allah. Allahu Akbar. Wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdithu lahum dhikra. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى Allah. Masya Allah. Wa qur rabbi zidani ilma. Sadaqallahul azim. Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Dan selesai videonya guys. Dan itulah tadi ya guys ya. Allahu Akbar keluarga pencinta Al-Quran. Dan juga istilahnya banyak membuat kita tuh terharu, banyak yang istilahnya membuat kita terinspirasi juga. Bahwasannya negara kita Indonesia dan juga Malaysia ini membanggakan ya, membanggakan kita semua. Dan juga istilahnya di kancah internasional itu, apalagi di Aljazair ya teman-teman sekalian di Arab sana, Indonesia dan Malaysia itu menjadi salah satu Madonna, atau bisa dikatakan ya kori-kori sana itu kalah dengan orang-orang Indonesia dan juga Malaysia guys. Allahu Akbar. Dan memang betul lah guys, kayak kalau kita lihat juga ada kemarin juga istilahnya azan daripada orang-orang sana dengan orang Indonesia, kalau dibandingkan ya sama sebenarnya, cuman suara orang-orang Indonesia, taranum daripada orang Indonesia itu suaranya memang keren-keren guys ya. Kalau dari Arab istilahnya, kalau kita dengarkan kajian-kajian ataupun pelafalan-pelafalan memang fasih seperti itu, dan suaranya gitu-gitu ya kan, syeshudai syeshurem dan lain sebagainya ya kan, mencari ciri khas, dan memang kayak kita dengar oh ini dari Arab. Tapi kalau istilahnya orang Indonesia yang membaca ataupun orang Malaysia yang membaca, pasti oh ini orang Indonesia ataupun orang Malaysia, pasti seperti itu. Karena kenapa? Kita tuh punya identitas sendiri, yang mana kita orang jauh dari Arab gitu kan, jauh dari Arab. Dan orang Indonesia ataupun Malaysia ini bisa melafalkan dengan fasih, bisa melafalkan makharijul huruf dengan fasih seperti itu teman-teman. Itu menjadi nilai plus kita ya kan. Waktu saya di Arab Saudi juga, istilahnya ketika orang Arab itu mendengarkan saya melafalkan ayat suci Al-Quran ataupun
bisa berkata ataupun menggunakan lahjah mereka ya, takallam bil lughatil arabiyyah. Jadi di situ mereka kayak kagum gitu guys. Mereka tuh kayak, "Hah, kamu belajar di mana bahasa Arab gitu? Sedangkan di Indonesia kamu tuh pakai bahasa Indonesia. Kita juga enggak tahu gitu kan bagaimana pelafalannya. Jauh banget istilahnya antara makharijul hurufnya dengan juga istilahnya vokal ABC gitu guys. Kan jauh banget gitu." Tapi ya orang Arab bangga dengan kita, terutama orang-orang yang pernah belajar di pondok pesantren mungkin ya, yang mana mereka belajar bahasa Arab, ataupun orang-orang yang udah kuliah melalang buana, orang Malaysia ataupun orang Indonesia yang di Mesir, yang di Jeddah, yang di Madinah, yang di Makkah, yang di Sudan, di Turki dan lain sebagainya, mereka dengan cepat menguasai bahasa yang ada di sana. Itulah keutamaan orang-orang Indonesia dan juga orang-orang Malaysia guys ya. Orang-orang seperti kita lah, Melayu lah seperti itu, keturunan-keturunan Jawa, keturunan ya orang-orang seperti kita itu. Terutama biasanya itu kalau kita lihat orang-orang Jawa ataupun orang-orang Melayu itu sangat mudah sekali belajar ya, mau bahasa Inggris ya kan, mereka bisa gitu. Orang Indonesia aja kalau kita lihat ya, orang Indonesia yang go internasional itu bahasa Inggrisnya nggak kalah sama mereka. Ketika orang Indonesia ataupun orang Malaysia yang ke Arab Saudi ya kan, dia bekerja hotel lah atau bekerja mengajar dan lain sebagainya, dia tidak akan kalah dalam melafalkan bahasanya itu sendiri dengan lahjahnya, dengan fasihnya mereka mengatakan ataupun belajar daripada bahasa-bahasa itu sendiri guys. Teman saya ada yang di Turki, pinter banget bahasa Turkinya, dan sampai kayak ya udah orang Turki kadang, "Oh, kamu belajar berapa tahun gitu, kok cepat banget gitu kan." Nah seperti itu ya, kekaguman orang-orang luar sana kepada bangsa kita ini guys ya, Indonesia, Malaysia, terutama bangsa Melayu ataupun Jawa dan orang Indonesia semuanya lah seperti itu. Oke, itu saja video kali ini guys. Wow, keren banget lah, menginspirasi sekali antara Qori Indonesia dan juga Qori Malaysia guys, keren banget. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.